Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-36, hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal kiamati. Barang siapa yang meringankan nafasa, meringankan, membantu, an mu'minin, seorang mu'min, kurbatan, kurbatan, kesulitan, kesulitan dia di dunia, kurbatan, kesulitan dia di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan meringankan mereka atas susahnya dan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan untuk meringankan beban seorang mukmin. Dan hadis mengajarkan juga al-jaza, balasan yang Allah berikan kepada kita dari amalan-amalan soleh, itu juga akan Allah balas dengan amalan soleh yang serupa. Al-jaza min jinsil amal. Pahala yang Allah berikan kepada kita ataupun balasan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, innama yarhamullaha yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, atau ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ini hadis musalsal yang diriwayatkan ketika seorang guru membacakan hadis kepada muridnya. Ya, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, ya, menyayangi sesama muslim, yarhamuhumur rahman, maka Allah juga akan sayang kepada mereka. Kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita ketika kita menyayangi hambanya. Artinya balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Sebaliknya ya. Inna allaha yu'adzibul ladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah itu akan mengazab orang-orang yang memberatkan muslim-muslim yang lainnya di dunia. Makanya pahala
ataupun balasan yang Allah berikan kepada kita di hari kiamat sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Begitu juga dosa. Dosa yang kita kerjakan, Allah akan balas dengan dosa yang serupa. Contohnya apa? Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah di dunia, ya, maka Allah kasih dia tanah di hari kiamat. Allah kasih dia tanah, 7 lapis tanah bumi. Allah himpitkan di atas dia di hari kiamat. Nah, ditaruh. Allah kasih balasan bagi mereka yang mengambil satu jengkal tanah. Ya. Maka seperti itu. Dan kalau kita lihat hadis, lanjutan hadis ya. Man yassara 'alal mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang-orang yang susah, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kejelekan mukmin, maka Allah akan tutup kejelekan mereka di dunia dan juga di akhirat. Tetapi poin pertama, kurbatan tadi tidak disebut dunianya. Dunianya tidak disebutkan. Tetapi Allah akan ringankan kesusahan dia di hari kiamat. Kenapa Allah cuma menyebutkan di hari kiamat saja kesusahan ini? Padahal orang di dunia juga merasa susah. Benar kan? Kenapa dalam poin pertama Rasulullah cuma menyebutkan kurbatan yaumal kiamah, kesusahan di hari kiamat? Padahal poin-poin selanjutnya disebutkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Ibnu Qayyim menjelaskan kesusahan di dunia itu tidak sebanding dengan susahnya di akhirat. Kesusahan di dunia itu tidak sebanding dengan susahnya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kurbatan yaumal kiamah. Susah di hari kiamat itu akan Allah berikan kepada semua umat muslim. Semuanya. Dan yang akan mempermudah mereka adalah apa? Amalan soleh mereka. Sini ya. Amalan soleh mereka. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menyebutkan kurbah di hari kiamat saja? Karena tidak semua orang yang di dunia ini merasakan kurbah itu. Merasakan kesusahan itu. Ujian iya, tetapi susah belum tentu. Ya. Ujian iya, dia mendapatkan ujian. Berupa apa? Berupa anaknya mungkin nakal, keluarganya mungkin tidak baik. Tapi ada sebagian umat di dunia ini yang tidak merasakan susah sama sekali. Ya, selama hidupnya kenyang terus, tidak pernah lapar. Ya. Selama hidupnya itu dia menggunakan pakaian bagus terus sampai dia meninggal. Ujian sudah pasti, tapi kesusahan belum tentu. Makanya Allah menyebutkan di sini, susah di hari kiamat itu Allah simpan. Dan semua hamba, umat Rasulullah SAW, ya, dan umat nabi-nabi terdahulu akan merasakan susahnya di hari kiamat. Ya. Maka di sini ya, tuhsyaruna hufatan uratan uzalan ghurlan. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Sama seperti ketika kita masuk ke dalam dunia ini dalam keadaan telanjang. Ya, kita masuk ke dunia ini dalam keadaan telanjang apalah berbaju? Telanjang ya. Telanjang. Maka kita juga di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah berkata,
Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u yanzuruna ba'dahum ila ba'd. Apakah laki-laki dan perempuan saling melihat di hari kiamat? Kata Aisyah, Aisyah takut. Aisyah ketika itu, dia masih berpikir tentang kehormatan dia. Inilah Aisyah ya. Dia berpikir tentang kehormatan dia, apakah laki-laki dengan perempuan saling melihat nanti. Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang di hari kiamat. Kemudian apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddu min ay yuhimmahum dzalika. Perkara itu lebih besar daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Ya, perkara yang akan kita hadapi di hari kiamat lebih besar. Apa perkaranya? Ini ya. Allah berkata, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia itu dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qal Imam Bukhari meriwayatkan. Yakumu ahaduhum fi rashhi ila ansafi udhunayhi. Orang-orang itu dibangkitkan di hari kiamat dan mereka dalam keadaan berkeringat. Dan keringat itu saking banyaknya membajiri sampai telinga mereka. Bayangkan. Auzubillah ya. Auzubillah ketika kita mendapatkan keadaan seperti ini di hari kiamat. Gitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ketika Imam Bukhari menjelaskan bab-bab tentang kiamat. Maka salah satu keadaan kita ketika Allah bangkitkan, ada yang dari mereka itu keringatnya keluar sampai membanjiri telinga mereka. Ya. Itu salah satu keadaan orang di hari kiamat. Berat dah. Berat. Ya, berat. Hadis yang lain. Dari Abu Hurairah. Ya'ruku nasu yaumal qiyamah hatta yadhhab 'araquhum fil ardi 70 dhira'a. Wa yuljimuhum hatta yablugh udhunayhim. Sesungguhnya di hari kiamat nanti orang-orang ketika Allah bangkitkan saking takutnya mereka keringat mereka itu keluar. Ya, kita kalau takut pasti berkeringat dingin kan? Banyak keringatnya berbutir-butir itu di dunia. Di dunia ya. Di akhirat Allah akan keluarkan keringat itu sampai keringat itu menenggelamkan mereka. Keringat kita sendiri menenggelamkan kita di hari kiamat. Saking takutnya kita. Ya. Saking takutnya kita, keringat kita itu akan menenggelamkan kita. Ya. Makanya anak sering ya. Sering nyebut. Bayangkan bagaimana ketika malaikat itu nanya kita ya di hari kiamat. Ya. Baru dikubur. Pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita jawab itu apakah mampu kita jawab? Itu. Jadi keringat di sini dalam hadis yang lain akan menenggelamkan kita. Bukan sampai telinga lagi. Kita tenggelam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi Imam Bukhari meriwayatkan. Hadisnya dengan lafaz yang sama. Cuman perbedaan-perbedaan sifat saja. Yang satu menyebutkan sampai telinga. Yang satu menyebutkan tenggelam. Ya. Di hadis yang lain. Wa innahu la yabluq ila afwahun nas. Afwah. Ada yang sampai mulut tenggelamnya. Ya susah bernapas. Ya. Wa ila adhanihim. Dan ada yang sampai telinga. Itu salah satu kesusahan di hari kiamat. Ya. Yang akan kita hadapi semuanya. Yang akan kita hadapi semuanya seperti itu. Kemudian ya. Yang lain. Kesusahan yang lain di hari kiamat. Imam Muslim berkata. Hadis Miqdad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad meriwayatkan dari Nabi. Tadnu syamsu min ibad hatta yakuna qadra mil au milaini. Ya. Matahari itu mendekat. Matahari itu mendekat sampai jaraknya 1 atau 2 mil saja. 1 atau 2 mil saja. Fatushiruhumus syamsu. Maka matahari itu akan
memanggang ite. Bayangkan ya, ini di hari kiamat ini. Fayakununa fil araqi kaqadri a'malihim. Maka mereka akan merasa berkeringat dengan panasnya sesuai dengan takaran amalan mereka. Takaran amalan mereka. Kalau amalan mereka banyak, itu yang akan memudahkan mereka. Tapi kalau amalannya sedikit, nah itulah. Na'udzubillahi min zalik. Ini kesusahan di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi. Sebagian dari mereka keluar keringatnya sampai aqibai. Sampai aqab. Mata kaki. Ya. Ini yang sedikit. Artinya dia melakukan amalan yang banyak, dia tidak terlalu susah dengan keadaan ini. Ya, wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, ada yang sampai lutut keringat mereka keluarnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila hukwaihi, ada yang sampai pinggang keringat mereka. Ya. Wa minhum man yuljimuhu iljama, ada yang ditenggelamkan dengan keringat mereka. Bagaimana Allah akan mengelompokkan orang-orang itu? Jangan ditanya. Otak kita tidak sampai. Ya, otak kita tidak sampai. Apakah Allah itu punya padang yang sangat luas mengumpulkan semua umat itu? Kemudian membedakan keadaan orang-orang yang amalannya sedikit, amalan yang banyak, orang-orang yang akan ditenggelamkan oleh keringat mereka, orang-orang yang keringat mereka sampai kaki saja. Jangan menanyakan itu. Itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana keadaan kita nantinya. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Kalau kita berpikir tak mungkin Allah kafir kita berarti. Kalau kita sudah berpikir sahih peda hadis ini. Allah membangkitkan umat itu dengan semuanya serentak. Ya, serentak. Dan semuanya telanjang. Ya, semuanya telanjang. Mungkin dah Allah itu menenggelamkan sebagian dari mereka dengan keringat mereka. Sebagian dari mereka cuma sampai kaki mereka. Mungkin atau tidak? Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Tak teken kita macam mana kalau Allah mengelompokkannya. Ya. Tapi ketika kita menyamakan kiamat dengan dunia, pasti kelak kita nyebut, tidak mungkin seperti ini. Ngapa? Karena kita belum pernah melihat. Makanya bab-bab tentang hari kiamat, ya, tentang kabar-kabar dari Rasulullah, itu cuma bisa dicerna dengan iman. Bukan dengan akal saja. Ya. Azab kubur. Orang yang mencari azab kubur dengan akalnya, tak dapat azab kubur itu di mana? Mana malaikat di bawah kubur ini, tak deh. Ya. Itu pernah ya disebutkan oleh orang Sudan dengan Syekh. Ketika Syekh mengajarkan tentang azab kubur, tak deh azab kubur di dalam kubur itu. Ya. Azab kubur itu tak deh. Maka bab-bab yang berhubungan tentang hari kiamat, ya, tentang keimanan, itu cuma bisa direspon oleh orang-orang yang beriman saja. Dan ketika kita mengimani ini, kita akan berpikir di mana posisi kita kelak di hari kiamat. Ya, di mana posisi kita nanti di hari kiamat. Kesusahan yang lainnya di hari kiamat ya. Ini kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi di hari kiamat. Ibnu Mas'ud berkata, qala Ibnu Mas'ud, al-ardu kulluha yawmal qiyamati narun. Bumi di hari kiamat nanti akan menjadi api semuanya. Ya, bumi ini yang kita tempati ini ketika kiamat itu akan terjadi, Allah jadikan api semuanya. Ya dah. Baru beberapa hari kita yang entam kabut, lanue hibang hibu. Ya, hari kiamat Allah jadikan api semua. Ardun ini, bumi ini. Ya. Wal jannatu min waraiha tara aqwa biha wa kawa'ibuha.
fayu'arriku ar-rajul hatta yurashshah 'uruquhu fil ardi qadra qamatin. Ketika bumi itu mengeluarkan api semuanya, maka mereka itu akan berkeringat. Sama ini. Tengok riwayatnya berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Ya. Bahwa di hari kiamat nanti kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar. Ya. Kemudian thumma yartafi'u hatta yablughu anfuhu. Maka keringat itu tadi akan membanjiri sampai hidung mereka pun tertutup. Ya. Wa ma masahul hisabu, bagaimana mereka dihisap nanti? Sebelum dihisap pun lah macam itu harwa. Ya. Sebelum dihisap sudah seperti itu susahnya. Ya. Kemudian qala Abu Musa, Abu Musa Al-Asy'ari. Sama sahabat juga ya. Asy-syamsu fawqa ru'usin nas, asy-syamsu fawqa ru'usin nas yaumal qiyamah. Fa a'maluhum tudhilluhum au tudhihim. Matahari itu di atas kepala kita satu jengkal. Nah, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud dari Abu Musa Al-Asy'ari. Matahari di atas kepala kita satu jengkal. Ya. Di atas kita satu jengkal. Fa'amaluhum tuzil. Maka amalan baik mereka itu yang akan meneduhkan mereka di bawah matahari itu. Ya. Amalan mereka yang meneduhkan. Otuzilluhum. Dan akan menyejukkan mereka. Ya. Akan menyejukkan mereka. Seperti di dunia, Allah jadikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu sejuk. Ya, aslinya api itu panas. Aslinya matahari itu panas. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan, ya nar kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ya. Maka di hari kiamat juga seperti itu, amalan-amalan soleh kita yang akan menaungi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mempunyai tabungan amalan soleh, khalas. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Maka itu kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi di hari kiamat. Ya. Maka kesusahan itu akan hilang ketika kita menghilangkan kesusahan-kesusahan saudara kita yang ada di dunia. Ya. Kesusahan itu akan hilang di hari kiamat ketika kita menghilangkan kesusahan-kesusahan saudara kita yang ada di dunia. Terutama saudara-saudara kita yang tertindas. Contoh Palestina misalkan. Ya kan? Kemudian Suria. Tapi kita terlalu jauh. Dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Yang kita bisa lakukan hanyalah mendoakan mereka. Untuk sekarang ini ya. Mendoakan. Dan yang paling bermasul adalah, yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin-pemimpin umat Islam. Pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka yang paling bertanggung jawab. Di mana semua kebijakan di tangan mereka. Kita tidak mempunyai kebijakan itu. Tapi kita berusaha semampunya. Ya. Kalaupun kita tidak sampai kepada saudara kita yang di sana, maka kita bisa mencari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kita mudahkan, ringankan beban yang ada di pundak mereka. Ya. Tirangan beban yang ada di pundak mereka. Jadi itu. Kemudian pahala yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan 'alal ju'.
At'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Barang siapa yang memberikan orang muslim makanan dan dia dalam keadaan lapar. Lihat ya. Dia dalam keadaan lapar. At'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Maka Allah juga akan memberikan dia makanan dari buah-buah yang ada di surga. Ya. Dari buah-buah yang ada di surga. Wa man saqa mu'minan 'ala dhama, barang siapa yang memberikan minum kepada mereka-mereka yang haus. Makanya hadis yang lain menyatakan afdhalus shadaqah shadaqatul ma. Sebaik-baik sedekah ada sedekah air. Ya. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Makanya musim kita sekarang ini kan musim susah air kan? Ya. Tengok mereka-mereka yang sumurnya tidak ada kering, tapi tidak ada nak orang lain ngambil. Allah keringkan sumurnya. Ya. Tapi sumur-sumur mereka yang Allah berikan untuk umum misalkan, mereka buka untuk umum. Ini di belakang. Dari zaman dulu orang ngambil di sini katanya. Dahwa kering. Alhamdulillah. Allah buka. Ya. Itu menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah keringkan, sebagian Allah tidak keringkan. Allah nek ningok. Yang mana yang tamak? Yang hanya ingin nikmatnya sendiri saja. Ya. Maka di sini Allah menyatakan man saqa mu'minan. Barang siapa yang memberikan muslim air dalam keadaan dia haus, maka Allah juga akan memberikan dia minuman. Dari apa? Dari rahiqim makhtum. Rahiq, minuman yang memabukkan. Memabukkan itu apa? Segar. Kita dalam keadaan sangat haus, bukan memabukkan yang telero, bukan itu. Ya. Memabukkan dalam artian ketika kita itu dalam keadaan yang sangat segar sekali, kita lupa kita dalam keadaan yang susah. Itu masuk memabukkan itu. Ya. Kita tengok orang mendalam keadaan lapar. Lauk hambal ge nyaman, bener. Nyaman ya. Ah, lahu de lum nyoba itu. Ha, alhamdulillah menlah. Ya. Kalau lah alhamdulillah. Kalau itu kula sudah. Ya. Keadaan seperti ini lapernah. Ya dah. Lapernah kita rasakan lapernah. Ya. Makanya sering nyebut paling nyaman itu adalah makan ketika lapar, lauk apa lagi pokoknya nyaman. Ya, nah itu dia. Maka di sini Rasulullah menyebutkan ketika kita memberikan minum orang yang sedang haus, maka Allah juga akan memberi kita minum dari apa namanya? Minuman surga. Rahiqim makhtum namanya. Ya. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan 'alal ora. Barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang-orang mukmin lainnya, ya. Yang dia itu bisa menutup aurat mereka, kasallahu min khudril jannah. Maka Allah juga akan memberikan mereka pakaian dari jubah surga. Ya. Jadi seperti itu. Memberi pakaian kepada orang lain, ini perkara yang remeh ya. Kita tengok pakaian di lemari kita itu. Kadang-kadang waktu yang memakan. Bukan kita yang memakai. Waktu. Bebulu di situlah. Berjamur di situlah. Ya. Maka jangan dibiasakan kebiasaan yang seperti ini. Ya. Kita tengok saudara-saudara kita yang kira-kira baju udah wah berganti jok nih kayak. Kasih. Ya. Kasih pakaiannya. Ketika kita membiasakan seperti ini. Apa? Allah juga akan memberikan kita pakaian dari jubah di surga. Iya. Maka seperti itu. Kemudian lanjutan hadisnya ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesusahan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah juga akan memberikan kemudahan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Kecuali orang-orang kafir.
kecuali orang-orang kafir. Apa kata Allah? Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Ketika itu orang kafir akan merasa susah dan tidak akan pernah Allah ringankan mereka. Ya. Orang kafir membantu kita, tidak akan pernah Allah bantu. Karena mereka tidak mempunyai dasar keimanan. Apa dasar keimanannya? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kemudian di sini Imam Ibnu Rajab meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari. Bentuk-bentuk kita memudahkan orang lain itu bagaimana bentuknya? Kana tajirun yudayyinun nas. Sesungguhnya seorang laki-laki memberikan hutang kepada orang lain. Ya. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu. Ketika dia melihat orang lain sedang kesusahan, maka dia berkata, "Lalah, enggak usah dibayar." Nah, itu dia. Ya. Enggak usah dibayar. La'allallaha yatajawaza anna. Semoga ketika kita menyebutkan, "Lah, enggak apa-apa, enggak usah dibayar." Maka Allah juga akan yatajawaz anna. Allah juga akan memberikan keringanannya bagi kita di hari kiamat. Yang harus dosa itu dihitung, tidak ada Allah hitung. Itu dia. Ya. Itu salah satu apa namanya? Bentuk bagaimana cara kita meringankan orang mukmin. Ya, tapi bukan berarti yang berhutang pakai hadis ini. Paham ya? Ini kelak yang berhutang yang pakai hadis ini nih. Tapi kalau dia muka utang terus ke A muka, ke B muka, ke C muka, di break kena di sini. Hey, dia ujung-ujung yang kena kecau nih. Ya. Kemudian hadis yang lain ya, mata rajulun faqila lahu, seorang laki-laki meninggal. Ya. Seorang laki-laki meninggal. Faqala, kemudian dia berkata, kuntu ubayyu'un nas fa atajawazu an musir wa ukhaffif an mu'sir. Ya. Kemudian aku berkata, aku memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mu'sir, orang-orang yang susah untuk membayar. Ya. Orang yang susah untuk membayar. Dan aku mudahkan bagi mereka yang bisa untuk membayarnya, diringankan. Apa namanya? Harganya kata Rasulullah SAW. Kemudian faqalallah nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kemudian Allah berkata, kami lebih berhak untuk meringankan. Maka ringankan orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ya, Rasulullah SAW berkata, seorang ahlu neraka, orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada ahlul jannah, dia berkata kepada orang yang masuk ke dalam surga, mereka bisa saling berbicara. Ya. Kemudian ahlun nar ini berkata, atadrunani, apakah engkau mengenalku? Ya. Apakah engkau mengenalku, kata ahlun neraka ini tadi. Ya. Kemudian ahlu surga ini berkata, ya, ma'adri, aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu, yang di neraka tadi. Kemudian ahlu neraka ini menyebutkan, ana ladzi kunta tamshi. Aku adalah orang di mana engkau melewati rumahku. Kata ahlu neraka ini tadi, aku adalah orang yang engkau pernah lewat di depan rumahku. Kemudian engkau kehausan dan aku berikan engkau minum, kata ahlu neraka tadi. Ya. Kemudian ahlu surga ini berkata,
baru aku ingat. Ahlu surga baru ingat. Yang ahlu neraka tadi berkata, katakan kepada Rabbmu. Katakan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meringankan aku yang ada di neraka. Ya, nah, tengok nih. Ini yang disebut dengan syafa'ah, syafa'ah mukmin. Syafaat orang-orang mukmin untuk orang mukmin yang lainnya. Maka salah satu syafaat itu apa? Satu teman dengan teman yang lain. Itu bisa menjadi syafaat. Tapi syarat syafaat itu apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan izin, khalas. Tidak ada syafaatnya. Ya. Maka ketika itu ahli surga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dibebaskan orang yang tadi memberikan dia minum dalam keadaan haus di neraka. Allah bebaskan dia dari neraka. Mudah kan? Mudah. Perkaranya kecil. Tapi jangan pakai hadis ini untuk melakukan dosa-dosa besar. Kadang-kadang kita balik ini. Ya. Kita balik. Kita inginnya melakukan dosa-dosa besar berdalil dengan hadis ini. Kelak weh. Aku ngapus kelak kumerai minum banyak-banyak kan orang. Nah, ini kacau nih kalau kita menggunakan hadis seperti ini. Ya. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu takut amalan mereka itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yakin 100%. Ada. Dosa itu 100% Allah catat. Ya. Tapi kalau amalan belum tentu. Siapa tahu kita salah niat, ya. Ketika kita salah niat, tidak ada Allah terima. Makanya ustaz-ustaz itu sering menyebutkan ya, ketika kalian tidak pernah melihat aku di surga, maka cari, memohon kepada Allah, mana guruku yang pernah mengajarkanku? Nah itu dia. Ya, Imam Syafi'i berkata, seseorang yang mengajariku, mana anjing yang sudah dewasa, mana anjing anak-anak. Ya kan? Itu aku sebut guru, kata Imam Syafi'i. Apa beda? Anjing yang lah besar kan anjing yang agak kecil. Anjing yang lah dewasa itu kalau dia kencing kaki naik ke atas. Meni yang agak kecil tak deh. Langsung semprot beh. Sweet liti. Ya. Kalau anjing sudah dewasa kaki sebelahnya naik ke atas. Itulah dewasa itu berarti. Tapi kalau anjing itu lama dia dewasa dia masih dua-dua kaki di situ. Dia kencing beh. Itu yang membedakan. Imam Syafi'i menyebutkan, aku anggap dia guruku. Men kita tidak. Asal leting pokok. Yang ngajar kita ikro, yang ngajar kita Quran, pokok. Heh, ini. Benar tak? Ya tak? Aina nahnu. Di mana kita dari orang-orang salaf? Salaf di sini ditimpel. Akhlak, kholaf. Ini yang kadang-kadang. Muskilah itu di situ ya. Muskilah kita sekarang itu. Stempel salaf di atas tapi akhlaknya khalaf. Beda dengan orang-orang salaf terdahulu. Satu huruf aku ajarkan itu aku anggap guruku. Syafi'i punya nih. Ya. Kita berapa huruf yang kita ajarkan kawan kita selevel? Berapa huruf yang diajarkan kawan kita? Pernah enggak kita ihtiram? Enggak ada pernah. Ya kan? Beda. Beda kita dengan orang-orang terdahulu di situ. Ya. Maka itu apa namanya contoh bagaimana untuk meringankan beban sesama muslim. Kemudian ya sebelum anda tutup, yang kemarin sudah di kita tes hari Jumat kemarin ya, itu ada yang Iqra, kemudian ada yang Al-Quran. Kemudian kemarin lah belajar dengan Pak Ipong berapa orang? Ya enggak, Pak Gol. Mana Pak Gol? Pecah ada? Malam ini pecah ada ngejar orang-orang kapan? Hah? Lah Iqra bae. Pak Maun teh empat enggak? Hah? Berbagi. Kita belajar enggak ada soal malam. Orang tua EP malas belajar. Benar kan? Malas belajar. Cuman mensiko orang 5 menit. Belajar toh yang penting benar tapi dapat. Jangan lama-lama tapi zong. Paham? Belajar yang sebentar tapi dapat di kepala itu.
Jangan lame, tapi bercerita kaput. Banyak anggaran pula. Gorengan, apa. Aku peneng cari belajar macam ini. Ini banyak banyak seremonial. Ya. Belajar tuh belajar, ya. Ana pernah belajar Syekh tuh bejual sayur. Syekh bejual sayur kami maca hadis. Orang ndak ada melihat kami maca hadis. Ya dah. Kita di sini di mana? Macam itu. Iya kan? Ndak deh. Belajar sebentar tapi dapat di kepala. Ya dah. Jangan belajar lame. Hari peo kosong. Duduk lame-lame dapat dak? Bekelakar gawe. Ngabes gorengan, meliap i. Aku cari belajar macam ini nih, peneng kepala ya ku. Ya. Jadi kita yang ikro kemarin itu capek. Yuk. Yusuf ikro. Pak Adi ikro. Dueku. Wendy, ini yang hadir terus muka-muka inilah ya kadang-kadang. Ya. Yang lainnya kadang-kadang antara ada dan tiada nih. Ya, hamai kan bahasa Arab. Pertama muncul penuh, ya kan? Lah di ujungnya empat iko. Lagi ya. So pagi ini tanya vocabulary lah hilang be. Ya kan? Jadi menek belajar tancap dari sekarang dibagi. Oh. Jadi macam itu. Ya. Jadi kalau minta tolong dengan Pak Ipong, Pak Gol dengan Pak Maun. Malamnya malam Senin, malam Selasa. Ini malam Selasa. Semalam lah mulai semalam. Cuman Pak Ipong ya gede, entai lah pulang. Ya dah. Jadi siko orang megang 5 orang, lah cukup. Ya. Siko orang megang 5 orang lah cukup. Konsentrasi di situlah. Ya. Jangan kala bekelakar kahane gini, ngabas waktu alung becakapkan bini enggak daripada becakap orang laki. Benar kan? Ya. Jangan ngabas waktu. Kalau biseng, ih, ku di sini kada ada konsentrasi ku ujung-ujung ngajar. Ya. Jadi kita bagi. Oranglah memberikan waktu untuk kita hargai. Jangan kelak kita keluar dari masjid itu tidak dapat apa ya lah. Ya dah, rugi maksud aku tuh. Ya. Jika kelak dibagi, yang ikro-ikro kemarin, peo, ada ya nilai di sana. Ya. Kelak yang nak abis isya duduk di sini. Meni yang enggak lah ada PP pulang. Tidak ada PP pulang, oh, yang enggak tidak ada paksaan di sini. Ya. Karena aku tidak tahu jadwal masing-masing apa kerjaan setelah isya, aku tidak tahu. Yang penting setelah isya, tidak ada lama. Sampai jam 8, kita tahsin. Tahsin itu ada yang mulai dari ikro, ada yang tahsin Al-Quran. Yang nak setelah isya didata. Yang enggak, tidak jadi masalah. Oh, jangan kelak ada baper-baper, heu dia ini sok-sok, tidak usah macam itu. Enggak lah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Yang nak belajar, kita ini kan, kita bantu. Tidak? Jadi seperti itu. Jadi yang nak belajar setelah isya netap di sini ditulis ya, kalau aku yang menentukan ikra 3. Ya dak? Macam kemarin piko ikra 6. Kan Pak Mukmin maco beketek kalah bae. Turun wa ikra 3. Ya dak? Ya. Kalau aku yang nentu ikra berapa? Ya. Yang nak kalah di situ. Jelas ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.